Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang sudah support channel Roro Medut Production guys. Dan di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara setting chord. Nah ini cara setting chord, ini versi saya ya. Nah ini versi full chord. Nah dan ini apa, ini settingan ini hanya berlaku di main A minor ya. Nah khusus main A minor itu. Nah langkah pertama kalian masuk user chord ini guys. Nah seperti ini, kalian bisa ikutin seperti yang di video ini. Nah ini bentuk C, ini adalah C minor ya. Nah ini C minor, ini C, lalu ini C mayor. Nah ini C mayor ya, ini C mayor, kalian bisa ikutin saja langkah-langkahnya seperti ini. Lalu ini adalah D minor, nah, kalian ikutin saja. Untuk yang ini saya buat D mayor. Nah seperti ini, kalian bisa ikutin saja guys. Nah lalu kita ganti lagi, ini E minor. Nah seperti ini, lalu ini E mayor. Nah kalian bisa ikutin. Lalu ke sini ini F ya, F minor, lalu G, G minor, baru A minor, lalu ini A mayor. Nah seperti ini ya, ini adalah full chord jika kita main di A minor. Ini sudah bisa ya. Nah seperti ini settingannya guys, kalian bisa ikutin seperti ini. Kita coba tes ya. Oke guys, dan itu adalah settingannya. Nah, seperti itu, kalian bisa ikutin seperti saya tadi ya. Sekali lagi terima kasih buat waktu penontonnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel Roro Medut Production supaya lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.